Sumpah Pemuda. Nomor 5D mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nomor 6E tanggung jawab dan disiplin diri. Nomor 7D, lunturnya jiwa nasionalis dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 8A, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Nomor 9B, menegakkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Nomor 10E, menghargai setiap keberagaman budaya daerah yang hidup di Indonesia. Tadi teman-teman pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 4 uji kompetensi 2 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.